Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita ada ayam kampung. Ayam kampung nenek, nenek si kecil tu, mak mertua saya. Dia bagi ayam ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita nak buat menu kari lah dengan ayam kampung ni. Dan satu lagi menu ayam masak halia. Permintaan daripada Daddy. Lebih dahulu, apa khabar anda semua? Semoga kita semua sihat belaka dan bahagia di samping keluarga walau di mana juga kita berada. So, mari kita teruskan dengan resipi kita yang pertama, iaitu ayam kari. Ayam kampung masak kari. Bahan-bahan dia. Ayam kampung yang telah dipotong-potong. Serbuk kari ya. Apa-apa jenama pun. Serbuk kari yang saya biasa gunakan tu dah habis. So saya gunakan je lah yang ni. Sedikit rempah sekawan. Campuran bawang dan halia yang dihiris-hiris panjang. Dan cincangan bawang besar. Di sini ada sedikit bawang putih yang telah dicincang. Dan sedikit kentang. Untuk masukkan dalam kari ni. Okay. Minyak telah pun panas. Kita startlah dengan kita punya masakan yang pertama ya. Kita tumis kari. Okay. Ketumisan rempah sekawan dulu. Dan masukkan bawang besar dan halia yang telah dihiris tadi. Masukkan bawang besar, halia yang dihiris, sesuka sedikit bawang putih ya. Tumiskan dia. Masukkan dia tumis garing sikit. Lepas tu nanti kita masukkan serbuk kari. Okay, sementara itu kita nak gorengkan dulu ayam bahagian dada ni untuk masakkan apa ni halia kita. Minyak pun dah panas. Okay, minyak pun dah panas, kita boleh masukkan lah ayam kita. Kita lagi bahagian isi. Nampak ni kita punya tumisan rempah-rempah pak kawan dengan untuk kari ni dah pun naik bau ya. Bawang-bawang dia pun dah garing. Kita bolehlah masukkan kita punya serbuk kari sikit. Sebenarnya dia lebih baik bantu ya. Kalau kita tak bantu pun tak apa, sebab kita akan masukkan air dalam ni. Kita masukkan sedikit air untuk memasakkan dia punya rempah dahulu. Kita masakkan rempah dia dahulu. Kita biar dulu dia ni merenuh. Ayam tu kita biarkan dia agak separuh masak ya. Nanti kita boleh angkat. Kita bukan nak dia masak sangat. Kita langsung ni. Nanti kita akan buat dia punya kuah halia. Okey, kita nampak ya kita punya kari dah mula pecah minyak. Jadi kita bolehlah masukkan kentang lagi. Okay, kita
gaul-gaulkan. Kemudian kita masukkan ayam kampung tadi. Biarkan dulu dia meresap dia sebati dengan rempahnya. Jadi sebati dengan rempah-rempah kari ini. Dia meresap dulu dalam isi-isi ayam dan kentang kita, baru kita masukkan air. Okey, agak-agak ayam tu dah meresap dengan kari tu, kita masukkan air. Biarkan dia merebus dahulu ya. Okey, sebentar untuk ayam halia kita tadi kita masukkan je bawah bawang Holland dengan halia. Bawang putih yang dicincang, kita tumiskan dahulu. Tumis sehingga naik bau. Masukkan kita punya campuran sos siram, soya, kicap soya cair, minyak bijan dan juga sedikit serbuk atau perasa ayam ya tu. Juga boleh guna cube. Terus kita masukkan ayam yang dah kita goreng tadi separuh masak. Simple saja ya. Saya sausan mereka. Ya, daging dia masak betul ya, meresap dengan perisa yang kita letak tu. Kalau kita kering sangat, kita masukkan sedikit air ya, supaya dia meresap dulu dan biarkan air dia sedikit mengering. Sementara tu kita tengok kari ayam kita dah mendidih. Kita boleh masukkan sedikit santan kotak ke santan fresh pun boleh. Tak kisah ya. Dia tak nak terlalu pekat sangat. Tapi kita pulanglah masing-masing. Ada orang suka kari ayam yang pekat. Percaya. Kita biarkan dia mendidih lagi ya. Ayam dah cantik ya. Air tadi pun dah mengering. Kita masukkan sikit kampung apa ni, tepung jagung yang kita pancur dengan air. Jangan lupa lada hitam sedikit ya. Sprinklekan sikit black pepper. Ini gaul sikit. Smell good. Kita bolehlah tutup api dia.
yang cantik dengan sedikit taburan daun tu. Juga sedikit daun bawang ya, spring onion. Kalau ada celery kita boleh taburkan sedikit celery. Okey, kari kita pun dah matang ya. Kalau kita check dia punya kantang dia, kalau dia lembut tu kita dah boleh tutup api lah. Kalau belum, kita biarkan sekejap sampai dia lembut. Okey, kita masukkan sedikit celery yang kita ada. Okey. Gagal je. Kita dah tutup api ni ya. Kita dah tutup api je. Saya nak bagi dia naik bau saja. Okey. Dah siap. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk lebih banyak video dihasilkan. Selamat mencuba ya. Okey, kita punya kantang pun nampaknya dah empuk. Okey, tak nampak sangat ya. Ha. Garam, kita dah masukkan garam tadi. Jangan lupa ya, perasakan dengan garam. Bagi yang suka bubur perisa tu terpulang lah. Kalau nak bubur perisa ke apa, ikut keselesaan masing-masing. Ini sudah siap, kita boleh tutupkan api. Jangan lupa ya, cuba resepi ni dengan ayam kampung. Okey, ini ayam halia kita yang dah dihidangkan. Serta kari ayam kampung yang telah siap dimasak. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Tonton video-video kami yang lain dan terus menyokong kami. Selamat mencuba. Assalamualaikum.